Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jabong di channel gue Bitnoto Vlog. Dan apa kabar kalian semua ya? Semoga aja pada sehat. Dan puasanya gimana nih? Udah pada bolong-bolong atau masih aman ya? Di video kali ini, jadi kalau udah ada pisau dapur emak gue, gue udah pasti di sini gue mau nge-unboxing. Yang mau gue unboxing hari ini itu satu part yang sebenarnya udah gue beberapa kali posting di story Instagram gue. Mungkin kalian yang udah nge-follow Instagramnya ya udah tahu ya yang mau gue unboxing itu apaan. Jadi yang mau gue unboxing kali ini adalah ini dia. Jadi di sini udah tertulis, ini tulisannya Poco Wheel. Wheel itu udah tau lah ini velg. Jadi velg ring 12 lagi ya. Gue nggak bosen-bosen nge-unboxing velg ring 12. Dan asal kalian tahu ya, untuk Poco Wheel ini dia supplier velg ring 12 Kupi, terus Honda Beat News kalau nggak salah. Ya mungkin juga sih ini Poco Wheels itu supplier resmi yang nge-supply velg varian Matic Honda ya. Gue juga sih nggak tahu sih, kayaknya sih kayak gitu. Jadi di sini velg ring 12 ini yang jarang banget orang pakai. Jadi gue gak sengaja juga sih nemuin ini velg. Gue dulu tuh iseng-iseng ya nyari di Google motor Honda yang originalnya velg ring 12, dan ternyata itu ada velg ini. Terus velg impian gue ya, velg ring 12 itu velgnya Honda Zoomer ya, yang motifnya itu mirip kayak Vario 150 yang all ya. Terus di sini buat kalian yang penasaran gue belinya di mana, dibelinya itu gue di PT 3 Inti Mitra ya, ini di Denpasar Bali. Untuk ongkirnya sih kemarin nggak terlalu mahal, sekitar 120 ribuan, dan nyampe nya sekitar seminggu ya. Gue juga cukup lama sih nungguin paket ini, dan alhamdulillah sih nggak nyampe satu minggu juga udah nyampe. Dan apalagi ya, kalau dari box ya kayak gini, ini boxnya juga udah agak rusak soalnya ini velg udah lama banget, cuman gue baru tahu sekarang. Dan ini velg juga dulu pernah sempet viral sih, itu ada Honda Beat sekitar tahun 2019 awal ya kalau nggak salah pakai velg ini, dan itu dikira Honda Beat New yang bakal keluar tahun sekarang, tapi yang keluar malah Honda Beat-nya itu pakai velg dan mesin Honda Gineo. Daripada kalian tambah penasaran, mending kita langsung buka aja. Ini dalamnya kayak gimana ya? Ya kita buka aja. Bukanya dari sini nih kayaknya. Oke, dan seperti ini ya bagian dalamnya. Gue keluarin dulu yang ini aja nih. Bentar-bentar. Nah, gue pindahin dulu kayaknya ya yang bagian satunya lagi. Aduh. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini buat yang bagian belakangnya motifnya gue suka sih. Beda ya sama yang gue pakai dari Verosi. Dan harganya cuy, ini lebih murah dibandingkan velg original Scoopy yang sekarang. Dan kemarin ada yang ngomong kan ke gue, "Bang, kok enggak pakai velg Scoopy aja sekalian?" Dan ya asal kalian tahu ya, ini velg itu udah PNP Honda Beat buat yang bagian depannya juga ya. Jadi nggak usah bubut atau ganti segitiga pakai new Scoopy ya. Kalau velgnya ya seperti ini ya, kualitasnya juga ya ini udah terjamin coy, Vako, merek Vako. Jadi ya Vako kan made in Indonesia coy, local pride juga ini, dukung produk dalam negeri asalkan jangan yang KW ya. Tapi ya gue pakai 4 KW coy. Goblok. Ya motifnya sih gue suka sih, jadi kayak bintang-bintang kayak gitu. Ini kalau Kit zaman now ngomong sih ini palang 10 ya cuy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nya ini palang 10.
Dan untuk bagian belakang ya kayak gini aja ya, ukurannya itu 12x250 ya. Ya sama kayak ori Scoopy SNI juga. Terus max ini untuk max muatan atau batas yang bisa dia topang itu 280 kg. Ini sudah cukup kuat cuy. Jadi ya, seperti ini untuk penampakan yang bagian belakangnya. Lanjut ke bagian depannya ya. Oke. Untuk bagian depannya ya seperti ini. Kebalik cuy. Nah, sama aja ya kayak yang bagian belakang motifnya. Ini powder coating ori cuy untuk catnya. Cuman gue agak kurang suka sih, jadi kasar-kasar kayak gitu. Nanti bakal gue repaint ulang sih untuk catnya. Jadi untuk bagian depan ukurannya 12x215, max yang bisa dia topang itu 243 kg. Nah, ini ada tulisan pakonya juga, ini made in Indonesia dan udah PNP Honda Beat, nggak usah bubut atau ganti segitiga tengahnya, segitiga tengah lagi ya, segitiga motornya ya, segitiga bagian depannya. Ini finishingnya rapi banget coy ya, namanya juga velg buat buatan Paco ya, itu velg yang udah jadi supplier Matic Honda yang sekarang-sekarang ya. Nah, gue sih ya agak kurang suka sih yang di bagian sini coy, jadi gimana ya kelihatannya. Oke, jadi ya kayak gini aja sih ini. Tapi kayaknya sih bakal gue pasang nggak cepet-cepet, soalnya gue juga ada part lain yang mau gue beli. Jadi untuk konsep selanjutnya kayaknya gue agak lama ya, dalam kondisi COVID juga ya, soalnya ekonomi lagi lumayan susah cuy dapatnya. Dan di sini yang gue sayangin sih dia kayaknya, nah bener, jadi nggak dapet bushing tengah ya. Soalnya kalau yang VND kemarin gue unboxing itu kan dia udah ada bushing tengahnya, jadi kita tinggal beli atau mindahin bearing as rodanya doang. Kalau ini ya kita mesti beli bearing sama bushing tengahnya coy. Soalnya kalau gue dikasih bushing kan nggak bisa, jadi ya kita ngemodal lagi. Jadi ya seperti ini penampakannya. Buat kalian yang pengen tahu harganya, ini gue beli tuh di PT tadi apa yang awal gue sebutin, harganya itu cuma 1,1 juta. Kalau kalian beli di Shopee itu harganya 1,4 ya, lebih mahal. Jadi sebenarnya gue juga kemarin-kemarin tuh nggak ada niatan mau beli, cuman pas gue beli langsung di Instagramnya itu nanyain sih, gue cuman ngecek komentar di velg ini harganya itu cuman 1,1, ya gue langsung aja gas, soalnya velg original Scoopy kan itu untuk velgnya aja dia di kisaran 1,2, dan itu juga mesti kita bubut ulang lagi, terus ada penambahan yang lain lah. Kalau ini kan dia cuman kita tambahin bosing sama as roda udah bisa dipakai, jangan lupa juga tambahin ban cuy. Jadi ya segitu aja ya untuk video review kali ini, video unboxing kali ini ya, penampakan velg kayak gini. Kalau kalian yang penasaran atau mau beli ya, nanti gue cantumin buat link tokonya di deskripsi. Dan jika ada pertanyaan lain ya silahkan aja komen di bawah. Gue mohon maaf atas kekurangan di video kali ini. Gue juga ya sama manusia, banyak kesalahan dan kekurangannya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share jika buatkannya video ini bermanfaat. Dan seperti yang tadi gue ucapin, jika ada yang kalian mau tanyakan silahkan aja komen di bawah. Dan pastinya juga jangan lupa subscribe channel gue, supaya kedepannya gue tambah semangat bikin video untuk menghibur kalian. Gue Yoji Bung pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye. Meanwhile.